Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Arswandi. Kali ini saya akan mengupdate mengenai perjalanan investasi saya di saham PT Kol yang perusahaan yang baru itu. Oke, BTW saya menggunakan sekuritas Ajaib karena aplikasinya sangat mudah digunakan dan simple. Saya juga baru upload karena kemarin ada beberapa yang harus diselesaikan. Kebetulan saya mengikuti workshop yang berkaitan dengan kegiatan kampus. Oke, langkah pertama tentunya kemarin saya sudah mengupdate mengenai perjalanan pembelian PT Saham Kol, salah satu saham pertambangan holding yang saja baru IPO. Kemarin alhamdulillah saya sudah sempat menjualnya di hari ini teman-teman. Call di 14 September, tanggal 14 September, berarti itu di hari Rabu teman-teman kemarin. Jadi waktu itu saya kenapa jual karena bid permintaan belinya itu sudah mulai fluktuatif, tapi hari itu sempat dia tetap arah. Jadi ini kan saya menjualnya di harga 442. Sedangkan saya membelinya di harga Rp100 per lembar saham. Jadi total keuntungan yang saya dapatkan secara persentase itu sekitar 342%, lumayan teman-temannya. Kita lihat saham Kol sekarang apakah dia mengalami penurunan atau kenaikan. Tadi saya coba lihat hari ini dia mengalami kenaikan sejumlah 5,10%. Persen sangat fluktuatif ya teman-teman yang turun. Oke, saya bacakan saja untuk market cap-nya sendiri sekarang sudah 3 triliun. Sudah lumayan besar ya. Dan bid-nya juga, bid beli dan jualnya juga udah mulai seimbang. Oke, dan ini beberapa kali RB, kalau saya nggak salah ini sempat 2 kali RB di sini teman-teman. Oke, coba kita lihat sumarinya. Ternyata yang paling banyak menjual tadi ini MD teman-teman, sedangkan yang melakukan pembelian juga YP juga. Ini adalah salah satu sekuritas teman-teman yang sama. Nanti kalau teman-teman penasaran silahkan coba share YP itu sekuritas apa. Tebel juga bikin kita lihat analisis belum ada. Ini cepat tebel ini bisa kita lihat di sini PBV-nya sudah sekali harga berdasarkan laporan keuangan teman-teman Rp31 per lembar saham. Tapi sedangkan harganya sekarang 400 lebih, maka price to book value-nya sudah 12,94 kali lebih mahal dibandingkan laporan keuangannya. Oke. Secara teknikal belum ada dan juga ini teman-teman detailnya, terus corporate-nya mungkin segitu saja videonya teman-teman. Jadi kalau apabila ada pertanyaan, saya sudah menjual PT Kol tidak? Saya sudah menjualnya sejak tanggal 14 September atau tepatnya di hari Rabu. Nanti the next saya akan membuat video selanjutnya ya. Oke. Thank you and see you next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar
di channel YouTube @Arswandi atau bisa DM saya di @Arswandi. Di @Arswandi di Instagram. Oke, okay, thank you and see you.